ke tengah sih. Semoga saja ya, please. Nice, please armornya ditarik. Nice, move sekali. Destroyer sih ini, destroyer sih. Halo semuanya, balik lagi bareng si Panci Gaming di sini. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang deck Spider-Man Lockdown dengan efek baru ya dari Spider-Man, kena revamp gitu kan. Sekarang Spider-Man itu bakal pindah ke lokasi lain dan bakal narik salah satu kartu yang ada di lokasi tersebut ke lokasi lainnya. Dan dia juga bisa menarik kartu yang masih ketutup ataupun yang belum terbuka gitu. Jadi dia bisa narik, semisal kita main di pertama ya, free pertama, dan di lokasi yang ada Spider-Man kita turunin tadi ada kartu juga yang dimainin dan belum kebuka, itu juga bakal kegeser oleh Spider-Man. Makanya itu hitungannya bisa untuk combo dengan Storm dengan Spider-Man ataupun Storm dengan Juggernaut ya. Semisal kalau pas musuhnya kita nge-storm terus musuhnya main satu kartu, kita bisa tarik dengan Spider-Man, itu nice banget gitu. Makanya di sini aku coba dengan deck Lockdown dengan Professor Egg dan Daredevil gitu. Nah, kartu-kartu yang aku pakai adalah ada Iceman, terus ada Kitty Pryde. Kitty Pryde ini masih oke lah ya hitungannya untuk deck di sini. Terus ada Angela, tentunya ini bisa dikombo dengan Kitty Pryde dan ternyata juga bisa dikombo dengan Spider-Man gitu ya, si Angela ya. Kenapa? Karena si Spider-Man kan bakal pindah gitu dan masih ada space untuk Angelanya menambah power gitu. Jadi kita bisa nurunin di tempatnya Angela sehingga Angelanya bisa nambah power, setelah itu Spider-Man-nya pindah sambil ngajak kartu musuh gitu. Terus ada Daredevil, tentunya biar turn 5 kita bisa lihat gimana musuh bermainkan kartu sehingga kita bisa Professor Egg atau enggak bisa main Gamora aja gitu ya, menambah 5 power sehingga Gamoranya jadi 12 power. Setelah itu ada Jeff. Misalkan nggak ada Jeff, kalian bisa ganti dengan Nightcrawler tentunya. Itu masih make sense lah ya, walaupun bedanya si Nightcrawler nggak bisa masuk ke lokasinya Professor Egg gitu, tapi masih oke-oke aja gitu. Terus Storm sendiri bisa dikomboin dengan Juggernaut ataupun Spider-Man. Terus ada Juggernaut, ada Spider-Man juga yang bisa dikomboin dengan Storm. Setelah itu ada Enchantress, setelah itu ada Professor Egg, Gamora, dan America Chavez gitu. Terus paling itu aja sih cara mainnya. Jadi kalian di tier 5 bisa Professor Egg ataupun Gamora, tergantung gimana nanti musuh mainnya gitu. Bisa nge-lockdown ataupun kita bisa mainin Gamoranya aja gitu. Terus America Chavez tentunya untuk ngebikin draw kita lebih konsisten sehingga kartu-kartu lainnya bisa ke draw lebih awal gitu ya guys ya. Oke, kita langsung masuk aja ke gameplaynya. Selamat menonton, bye-bye. Oke, kita lanjut lawan George. Nick sih kalau dilihat dari nama, dari profil, ini adalah itu ya, buat nih. Aduh, ada Deep Space. Kenapa ada Deep Space, guys? Di tangan kita ada Gamora sama Spider-Man sih. Oh ya, berarti bagus bener ya, Spider-Man sama Angela ya kombonya ya. Mungkin kita bisa main Angela dulu aja di sini. Misalnya kan Spider-Man habis naruh terus dia bakal pindah, jadi cocok banget sama buat Angela, bisa ngebuff juga kan. Oke, paling kita main Kitty Pryde dan aduh Daredevil di sini sih paling. Yep. Waduh, kenapa di situ, Mang? Wah, untung dia main Killmonger di kiri ya. Untung, guys. Coba deh. Semoga dia main di sini ya. Aduh, nggak main di situ dong. Main di... Nggak ada yang dipindah ya, guys ya. Wah, sanksinya di kiri. Nice. Ya. Kita snap sih. Ini bot sih, ini. Fix ini bot sih, guys. Kita dapat bot terus nih, enak nih. Dah di kiri terus dia. Waduh. Kayaknya turunin dulu sini ini deh, di sini deh. Untuk mencoba nge-push di klintarnya ya. Gamoranya. Kalau di sini mah
terserah gitu. Oke, kalau tinggal main ini sama ini. Pasti udah menang sih ini. Udah, kita udah snap ya. Oke, opponent retreat ya. Ini bot sih ini dan dia retreat ya. Oke, kita bisa lanjut ke game berikutnya. Oke, kita lawan Hey Witcher ya. Kita bisa main Kitty Pryde dulu sih ini. Paling habis itu di turn 2 main S-Man aja ya. Sama Kitty Pryde lagi. Waduh, ada Asteroid M. Jadi kita kalau mau nge-storm harus nge-storm di tengah ini. Oke, di armor. Waduh, murik ya. Paling gini sih. Ini mah lokasinya ngelock semua ini. Lokasinya lokasi ngelock ya. Oke, Bucky Barn. Destroy BTW ya. Oh, Green Goblin. Win. Ya, kita lihat ya. Musuhnya main apa? Main Daredevil ini sih. Snap sih ya. Mending main ini aja sih. Oh. Ya harusnya main ini sih. Atau kita giniin aja. Tak cukup guys. Aku takutnya dia main apa itu namanya? Destroyer gak sih musuhnya? Main destroyer gak sih? Kayaknya sih sebenernya main destroyer harusnya. Kita coba pindah ya, semoga aja Spider-Man-nya ini. Ke tengah sih. Semoga saja ya, please. Nice, please armornya ditarik, nice. Move sekali destroyer sih ini, destroyer sih. Let's go guys. 8 kill coy, Spider-Man clutching ya. Spider-Man kita nge-clutch langsung guys, keren banget sih ini. Langsung ngemidahin armor sehingga bagi barnya gak hancur dan pas banget di tengah ya. Untung banget sih yang ditarik adalah kalau misal destroyer-nya juga gak bakal menang sih, soalnya Iceman-nya cuma 2 ya gitu. Tapi tetap move-nya paling bagus kayak gini dan berhasil ya. Langsung menang dapat 8 cube. Nice banget sih. Ini kita bisa langsung jadi intro ya, intro video sama kita bisa lanjut ke game berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang lawan Max. Ini buat lagi guys. Namanya kenapa satu huruf satu kok satu huruf satu itu ya, satu kata ya, dan nama-namanya tuh nama-nama bot sekali gitu ya. Kita berprasangka baik aja lah, semoga ini tidak bot ya, semoga saja guys. Ada Santung Santorum nih, kita lebih main Angela dulu sih. Oh, Angela di kanan sih. Kalau kita storm, tak bisa aja sih ya. Nah, berarti kalau mau nge-storm, storm kanan sih paling bagus nih.
main skip. Semoga nanti kalau kita main jagger nggak ke tengah sih. Di shift, oke, apokalips. Oke, maksudnya main apokalips guys. Wind aid my hand. Opponent snapped. Oke nih harusnya. Nah, gini aja, kita jangan snap dulu. Maksudnya jagernya kalau misal ke tengah kita kalah gitu kan. Jadi beli kita jangan snap dulu, kita lihat dulu misal nggak ke tengah kita baru snap. Terus sih ya, Wong di situ coba. Oke. Ini sih snap sih. Oke, kita bisa mainin Jeff, turunin aja Daredevil sama Kitty Pryde. Nah, kita udah snap kan? Oke. Maybe dia modok. Modok sih harusnya. Oh, beli doang. Loh, Dracula. Dia ada Dracula, kenapa nggak main Dracula-nya ya? Main, kita dapat modok, guys. Oh, dapat modok, dapat apokalips gitu. 12. Dah, harusnya udah menang ya. Harusnya sudah menang. Benar kan? Menang ya, 4 cube. Let's go. Kita dapat 4 cube setelah mendapatkan 8 cube. Nice banget. Kita bisa satu game lagi untuk penutupan ya menggunakan deck Lockdown New Spider-Man. Oke, kita lawan Carrot. Kita lawan Carrot sih. Ini wortel guys sih, karot ataupun kakarotos harusnya. Aduh, kork, berarti dia main deck itu ya, Dark Hawk. Aduh, Triskelion, tangan kita langsung penuh guys. Mungkin kita bisa memainkan Black Widow dulu, jadi tangan dia penuh lagi. Wah, dia nggak mainin kartu. Sial banget kita guys. Maksudnya ternyata nggak mainin kartu sama sekali, cok. Aduh, Bang Simus dong, what the hell. Nah, oke, berarti kita bakal mainin Daredevil dan Jeff kali ya. Oke, Daroknya di tengah. Nah, nice. Kita ada Enchantress, kita bisa snap sih. Kita bisa snipe. Tapi bisa nggak ya ngebunuh mah? Ngebunuh ini 7 sih masalahnya. 9 0 9. Ini 1 3 sama rock slide. Oke, gini dulu aja sih. Gak cukup ya. Gini sih paling. Ya cuma bisa gini sih. Kalau di sini tetap gak cukup guys. Ini 11. 11 hitungannya tambah 5 16. Wah, gak bisa ding. Udah cuma 12 doang ding. Kan 11 masih dihitung sama Jeff. Cuma 12, ini aja udah 9 sama udah 13 gitu, nggak cukup ya. Berarti paling benar sih gini sih. Oke, Shadow King. Aduh, what the... What the hell, Negasonic Teenage Warhead, anjir. Dikatain snap, anjir. Anjir, dapet dari Triskelion ya itunya ya. Wah, nggak bisa ini, nggak bisa jadi closingan ya, harus main lagi nih, satu kali lagi sih. Bisa-bisanya ya guys ya. Bisa-bisanya ya. Game tadi musuhnya dapat Negasonic Teenage Warhead gitu loh. Oke, maybe dia main
History X, ya ampun. Apakah kita emang nggak boleh disuruh main lockdown lagi, guys, sebagai penutup, malah dikasih History X sih. Kasih Xbox pula. Itulah, kita lihatlah bagaimana ini jalan ceritanya. Oke, Juggernaut di kanan. Ya, Juggernaut. Dua orang Juggernautnya gagal semua ya. Tidak yang bener ini. Snap aja sih. Bot ini sih, guys, menurutku ya. All systems go. Menurutku bot sih ini. Kita lihat. Dr. Octopus tidak cukup. Menang ya, 4 game. Tapi tidak seru sih kalau ini jadi penutup sih. Ada satu game lagi deh, kita coba ya. Oke, kita lawan Barret. Wah, Kitty Pryde-nya muncul terus nih. Nice banget. Kayak kita kitipretnya di sini dulu aja berarti. Jangan di sini Star London dulu ya. Nanti aja kalau udah pas udah gede banget baru kita taruh di sini Star London gitu. Oke, ada Bifrost. Mungkin kita bisa main Ice Mine dan kitipret lagi. Oke, maksudnya main Blade, Iron Man. Ini bot lagi sih. Menurutku ini bot lagi sih, tapi kita lihatlah. Bisa saja iya, bisa jadi tidak ya. Positive thinking lah. Elektra, wah beneran ini. Move-nya sangat jelas-jelas ya. Sangat-sangat terlihat sekali bahwa dia bot. Ini gak ada yang main di Sinister London, musuhnya pun juga main di Sinister London gitu. Oke, di sini maybe kita bisa main apa ya? Gamora maybe. Kita lihat sih, musuhnya bakal nurunin kartu berapa. Di situ doang. Ini kali ya. Wah, di kanan nice banget kena ke Ant-Man-nya. Nah, ini tinggal main Gamora sama Kitty Pryde. Udah, harusnya udah menang sih. Seharusnya ya. Gamora dapet 12. Kitty Pryde. Dah, udah menang ya. Walaupun ambil ke Chavez-nya ke kanan tetap menang ya. Victory.
Oke guys, kayaknya sampai di sini aja sih video kali ini. Ini masih lawannya masih banyak-banyak bot nih. Jadi buat kalian semua yang pengen push ke infinite, harusnya saatnya sih ini. Mumpung masih awal-awal sih, emang masih banyak bot, jadi enak banget gitu push ke infinite-nya. Dari tadi kayaknya kita merasakan melawan bot gitu sepertinya. Nggak tahu sih itu beneran orang atau enggak, tapi rasanya kok bentukannya bentukan bot gitu, atau orang nyamar jadi bot. Oke guys, sampai di sini aja untuk video kali ini, mencoba lockdown news dengan new Spider-Man ya. Apakah menarik menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar bawah ya, aku pengen tahu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ataupun live stream selanjutnya, entah kapan. Ditunggu aja ya, nanti bakal live stream tentunya, tapi belum tahu kapan gitu. Oke, thank you semuanya. Bye-bye, Marvel Snack.